Stevina, lagi ngapain? Kepo ya? Aku ini lagi buka aplikasi Shopee, mau beli. Kalian tahu nggak sih sarang madu? Kalau biasanya kalian suka ngeliatin video makan-makan di YouTube, itu biasanya banyak ya orang-orang buat video mereka makan sarang madu. Sebenarnya aku tuh penasaran dari dulu, sarang madu tuh rasanya gimana sih? Jadi hari ini aku tuh mau coba beli sarang madu dari Shopee, beli online ya. Ini lagi pilih-pilih tokonya, cari toko yang nih, kalian bisa lihat. Ada banyak ya. Harganya juga macam-macam. Ada yang 34.000, ada yang 31.000, ada yang 57.000. Aku bingung mau beli yang mana. Kalau misalnya beli yang terlalu besar, nanti nggak habis. Kan sayang, Mubasir. Tapi kalau beli yang terlalu kecil, nanti ongkirnya mahal. Jadi beli yang mana ya? Tapi mau coba cari-cari dulu. Kalau mau gampang, kalian coba filter ya. Lalu pilih pilih yang DKI Jakarta. Lokasinya DKI Jakarta. Klik pakai. Oke. Kalau kalian mau beli, kalau udah pasti pilih dulu ya, ada variannya 500, 200, sama 100 gram. Tapi 100 gram habis. Jadi yang ada yang tersedia cuma 250 sama 500. Pilih aja yang 250. Beli sekarang. Berapa harganya? 36.000. Ongkirnya 9.000. Shopee Pay ku nggak cukup. Isi saldo dulu ya, guys. Oke. Pembayaran berhasil. Oke. Sudah selesai. Aku udah pesen ya sarang madu tadi. Nah, ini sekarang pesanan aku sedang dikemas, lagi di packing. Jadi nanti mungkin besok atau kalau enggak lusa pesanannya bakal datang. Kita tunggu aja ya. Oke, semuanya. Jadi ini paketnya udah datang ya, setelah nunggu 2 hari aja, cuman 2 hari. Terus udah datang ini sarang madu. Kita coba buka ya. Semoga tidak zonk. Sarang madunya kayak gini ternyata. Wih, aku udah nggak sabar mau nyobain gimana rasanya. Yuk kita makan sama-sama. Jadi paket yang aku beli dari Shopee udah nyampe dan bentuknya kayak gini ya. Ini ukurannya 250 gram. Jadi kecil, mungkin ya porsi makan untuk 1 atau 2 orang. Kita buka sama-sama ya. Tadaaa! Di dalamnya ternyata kayak gini ya. Jadi ada rambut. Di dalamnya tuh ada langsung sarang madunya. Kita buka aja ya. Oke, kayak gini. Jadi ada plastiknya lagi. Nah, aku penasaran rasanya gimana. Tapi biasanya kalau madu sih mungkin rasanya manis ya. Oke, kita buka aja sekarang ya. Oh.
Coba lagi ya. Manis banget sumpah. Setelah kalian gigit ini mantunya langsung kalian apa ya, emut aja sampai sampai ininya sarangnya jadi kayak kempes gitu. Tuh nanti sarangnya doang, nanti sarangnya jangan dimakan ya. Kayaknya aku kalau satu gini meskipun kecil aku nggak mungkin habis dia makan sendirian. Berhubung di kos sekarang ada Wardah, aku ajak aja dia sekalian untuk makan sama-sama sama aku. Soalnya sih dia bilang dia juga penasaran sarang madu tuh rasanya kayak gimana. Yuk, kita panggil Wardah. A few moments later. Hai, aku diajak Stevina buat makan madu. Iya, jadi sekarang udah ada Wardah ya. Dia juga mau nyobain rasanya gimana. Jadi suruh Wardah untuk cobain sekarang ya. Enak enggak? Coba aja sendiri. Aduh. Kepo deh aku. Manis banget kan? Manis banget kan? Manis banget, sumpah. Manis banget, gak bohong. Ini manis banget. Jadi kalau misalnya kalian bukan tipe orang yang suka makan makanan manis, mungkin waktu makan ini ya, mungkin gak cocok ya untuk lidah kalian. Kayaknya ini aku nggak bakal bisa ngabisin deh. Jadi mungkin ini akan aku simpan lagi, masukin ke kulkas. Terus nanti kalau aku pengen, kalau misalnya aku lagi stres gitu kan ya. Biasanya kan kalau stres kan pengen makanan yang manis kan. Jadi kalau misalnya aku lagi stres gitu, mungkin aku akan makan ini lagi. Jadi sekarang untuk sekarang sampai sini dulu ya videonya ya. The next morning. Hai. Hari ini aku mau cobain juga sarang madu yang dibeli oleh Stevina ya. Aku sebenarnya gak pernah makan madu dengan sarang seperti ini. Sebenarnya aku ngomong kan. Oke, kita coba. Manis banget. Kayak makan apa ya, waffle ya, kayak makan waffle terus kayak karamel. Tapi manis banget. Aku nggak gitu suka makanan yang manis banget. Aku tadi udah coba ya, rasanya kayak madu biasa tapi karena ada sarangnya, kesannya itu kayak karamel, lama-lama keras di mulut. Itu sampahnya intinya. Tapi bagus kan, madu bagus buat kulit. Cuman aku nggak begitu suka madu karena terlalu manis. Udah, itu aja komentarnya. Oke, setelah kalian tadi sudah nonton dan ngelihat reaksi kita bertiga, kesimpulannya adalah rasa sarang madu ini manis banget. Jadi kalau kalian tertarik pengen coba, bisa beli di online shop ya. Oke, hari ini terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.